Pertarungan begitu sangat keras. Awal ronde pertama diwarnai oleh hook kiri Daud Yordan ke wajah Hernan Carrizo. Daud Yordan terus berupaya membongkar pertahanan lawan dengan pukulan-pukulan cepat. Di ronde yang kedua, Hernan Carrizo ini mengambil inisiatif untuk menyerang. Pertarungan jarak dekat terus tersaji pada ronde keempat. Daud agak kewalahan menghadapi serangan Hernan Carrizo setelah ada darah mengalir di hidungnya. Petinju asal Argentina ini melancarkan serangan di dekat ring ke arah Daud Yordan hingga membuat petinju Argentina itu terpleset. Daud kemudian membalas lewat pukulan-pukulan uppercut. Hernan Carrizo kembali memojokkan Daud Yordan ke pinggir ring dan melepaskan pukulan-pukulan cepat. Kemudian Daud Yordan balik menyudutkan Hernan memasuki ronde ketujuh. Pukulan-pukulan cepat Hernan Carrizo kembali menyulitkan Daud Yordan ke sudut ring. Daud terus berupaya membalas dengan pukulan-pukulan hook keras ke arah muka Hernan. Petinju 38 tahun itu nyaris doyong sebelum diselamatkan oleh bel tanda akhir ronde. Nah, kemudian serangan agresif Daud Yordan di awal ronde 9 sukses mengkanvaskan Hernan Carrizo. The Boxing Senator menang KO akhirnya dan mempertahankan gelar juara.